Tak berlangsung lama, dua orang pelaku pencurian sepeda motor berhasil dibekuk. Pasalnya, usai beraksi melakukan run war, gerak-gerik pelaku dicurigai polisi yang sedang berpatroli. Polisi pun mengejar pelaku dan naas saat pelaku berupaya kabur, mereka terjatuh ke sebuah parit. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat memarkirkan kendaraannya di parkiran salah satu rumah sakit di Kota Cimahi usai melakukan aksi pencurian di Jalan Mak Cilember, Kota Cimahi. Setelah memarkirkan dan merasa aman, pelaku kemudian pergi dan melintas kawasan Cibeber. Polisi yang tengah berpatroli mencurigai keberadaan warga tak dikenal mondar-mandir di perkampungan. Mengetahui keberadaan petugas, pelaku kemudian kabur lalu dikejar petugas. Namun naas saat pelaku berupaya kabur, mereka terjatuh bersama motornya ke parit. Petugas mendapati satu tas yang berisikan beberapa kunci astag. Pemeriksaan dan lidik bahwa kedua pelaku tersebut mengakui melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Cimahi. Gimana aja TKP-nya? Kamu ngelakuin di Cimahi atau pernah di tempat lain nggak? Di Cimahi Selatan, Pak. Semuanya di Cimahi Selatan. Ya, untuk setiap aksi berapa orang yang ikut serta? Dua. Selain sejumlah kunci astag, polisi menyita 3 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai tempat. Pelaku yang berprofesi sebagai buruh serabutan tersebut terancam hukuman penjara 5 tahun dan dijerat pasal 363 KUHP. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.